guys, welcome to channel Aetense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip aja jen Mimin lagi. Jadi Mimin doubling aja ya guys. Komiknya Mebesin Mommy Capture 59 tapi part 2 nya, yang kemarin kan part 1 guys. Ini agak kelanjutan dikitnya ya guys. Minjing, jadilah wanitaku, katanya gitu, kata tuanmu nih guys. Nanti dipeluk di sini guys. So sweet banget, ya deh. Tidak, aku tidak ingin menjadi pengganti, kata Minjing gitu guys. Bukan pengganti, katanya gitu guys. Ensen benar, almarhum sudah tiada. Aku tidak bisa terus tenggelam dalam perasaan masa lalu dan menyiksa diriku sendiri, katanya gitu. Minjing, katanya gitu. Aku ingin memiliki keluarga. Aku belum pernah memiliki ide ini sebelumnya, katanya gitu guys. Sampai aku bertemu denganmu, aku ingin berkeluarga denganmu. Apakah kamu tidak ingin memiliki keluarga, katanya gitu guys. Bagaimana mungkin aku tidak ingin memiliki keluarga, katanya gitu. Tapi Moihe memiliki cinta sejati di hatinya, dan aku tidak akan pernah bisa menggantikan cinta sejatinya, katanya gitu guys. Dia yang kuinginkan harus menguntunganku, katanya gitu. Aku tidak bisa berbuat salah pada diriku sendiri, katanya gitu guys. Maaf, aku tidak ingin mempunyai keluarga bersamamu, kata Minjing gitu guys. Ini penolakan secara halus sih. Sedih banget. Minjing, jangan tolak aku secepat itu. Aku akan memberikan waktu untuk memikirkannya, katanya. Ah benar, kamu juga lelah akhir-akhir ini. Ini saatnya untuk istirahat. Ada sumber air panas alami di pulau terdekat. Aku akan mengajakmu berendam di sumber air panas tersebut besok. Atau Minjing, bagaimana kalau makan makanan barat besok, katanya gitu guys. Yang mulia, katanya dia. Ya mulai ada sesuatu yang tidak beres, katanya gitu. Kira-kira apa ya guys? Sekarang kita akan pindahkan ke tempat kejadian guys. Halo semuanya, aku Bay Juicy, katanya gitu guys. Setelah 5 tahun terdiam, akhirnya aku berani berdiri. Thank you.
Aku ingin menuduh Maihe putra mahkota Atlantis, katanya gitu guys. Apa? Ketika aku masih muda dan cuek, aku ditipu oleh Moihe, pangeran Atlantis. Aku ditawan olehnya selama 9 tahun, katanya gitu guys. Mulai sekarang aku Bejusi menceraikan Moihe dan mendapatkan kembali kebebasanku. Mulai sekarang kita bisa menikahi dengan bebas tanpa mengganggu satu sama lain. Selain itu aku sangat meminta kepada Moihe, katanya gitu guys. Untuk mengembalikan hak aku gitu guys, maksudnya